Ini adalah Pasar Ateh, Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama Zafran. Kali ini Zafran mau share video jalan-jalan di Bukit Tinggi part 2 ya. Wow. Ini kebun binatang Kinantan teman-teman. Sebelum masuk kita udah beli tiket ya teman-teman. Di sini kita dicek dulu tiket buat masuknya sama petugasnya. Kemana? Kebun binatang. Ini Zafran udah siap-siap mau masuk aja teman-teman sama tante, Nekmut dan Cece. Ada beruang, ada ular, ada buaya. Ini nih rusa. Ini rusa. Ini rusa. Ini harimau. Harimau. Itu apa itu? Itu rusa. Wow. Ini ada denah ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah kambing. Kambingnya gede banget ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lihat gajah yuk teman-teman. Halo. Lagi lihat gajah. Gajah. Wah, gajahnya besar banget ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lihat singa yuk teman-teman. Ini adalah jenis singa Afrika ya teman-teman. Di sini juga ada aneka burung loh teman-teman. Ini adalah jenis burung macau atau dikenal juga dengan burung beo. Yuk sekarang lanjut lagi teman-teman. Ini adalah burung jarak Bali. Wah, ada burung elang juga nih teman-teman. Ini burung elang jenis elang laut dada putih. Di sini pemandangannya bagus banget loh teman-teman. Sekarang, wah, ada apa nih teman-teman? Ini buaya darat teman-teman. Halo, dadah. Kita ke situ dulu. Ini adalah area jenis burung-burung ya teman-teman. Tempatnya gede banget. Ini burung cendrawasih. Kalau yang ini ada air terjun. Di bawahnya ada bebek teman-teman lagi berenang. Main jalan. Senyum. Okay.
binatang ya. Teman-teman, ini adalah orang hutan. Orang hutannya gede banget ya, teman-teman. Di sini tidak boleh memberi makanan kepada hewan yang ada di dalam kandang, karena itu berbahaya ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut lihat siamang, teman-teman. Ini adalah siamang yang hampir punah ya. Ini asalnya dari Asia Tenggara. Siamang makannya biji-bijian, daun-daunan, laba-laba, dan lainnya, teman-teman. Selain itu, siamang juga memiliki lengan yang panjang buat bergelantungan di atas pohon atau ranting. Mana? Mana meow? Ini Zafran lagi lihat harimau, teman-teman. Tapi Zafrannya malah bilang ini kucing loh, teman-teman. Setelah capek berkeliling, sekarang kita mau foto dulu, teman-teman, di sini. Teman-teman bisa berfoto dengan lukisan gambar binatang yang ada di sini loh. Tapi Zafrannya nggak mau foto loh, teman-teman, karena takut. Wah, burung kiki, kiki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Tunggu video Zafran selanjutnya. Terima kasih.